Okey, hari ni kita dah buat syarikat steam ala Cina. Biasa kita buat syarikat steam limau, steam lemon kan? Yang ni kita buat Chinese style. Okey, pertama kita perlukan lada sulah, garam halus, daun bawang, daun ketumbar, halia. Okey, kita akan kukus dengan semua bahan ni. Pertama, kita lumurkan lada sulah. Okay. Belah sini pun kita balikkan. Lada sulah ni yang kelekut lah. Nambur banyak tak apa. Cuma garam ni jangan banyak sangat sebab nanti kita akan guna sos daripada kicap. Dia agak sos tu pun dah masin. Jadi bor sikit je. Okey, kan kita dah lumur, kita letak halia. Celah ni pun bor halia. Sama juga sumbat dalamnya. Okey, punya bahagian dalam dia ni. Okey, kita letak daun ketumbar. Kita letak daun bawang. Dan kita letak baki halia. Okay, yang lebih-lebih ni letak kat bawah tak apa. So, kita akan kukus dalam 15 minit. Kita akan kukus. Sekarang ni kita akan buat dia punya sos, bahan tabur dekat atas ikan bila dah kukus. Kita perlukan kicap cair dalam 70 ml, cili padi 3 tangkai cili padi, gula melaka 1 sudu makan dengan minyak bijian. Minyak bijian ni sikit je, tak payah banyak sangat, dalam 1 sudu kecil. Tuang kicap. Cili. Okay. Gula melaka. Okay, kita dah siapkan sos kita. Sekarang ni kita akan buat minyak. Minyak dia. Ikan. Untuk ikan Chinese style ni, dia akan sediakan satu minyak. Minyak kita akan tuang di bahagian atas ikan tu. Tu yang buat kelainan sikit. Okay. Okay, untuk minyak, kita perlukan minyak masak dalam 2 sendok. Kemudian bawang putih. Bawang putih ni dalam 6 ulas kita cincang. Minyak. Okay, bila minyak dah panas, masukkan bawang putih. Kita akan masak sehingga dia berwarna sedikit keperangan. Okay, minyak ni, okay, masa kita nak tuang atas ikan tu, kita kena biar dia betul-betul panas ya. Maksudnya kita dah habis ni, kita dah angkat, kita boleh tuang atas ikan. Jangan lupa
ikan tu ada air. Bila kita kukus dia akan ada air. Kita kena buang air dia. Okey, ini ikan yang kita dah kukus tadi. Kita tuang kita ada sini. Lepas tu kita tuang sos yang kita dapat tadi. Okey, jadi kita hiaskan dengan cili, daun bawang, halia. Tak halia. Jadi kita akan masukkan dalam pengukus semula dalam 2 hingga 5 minit, kemudian kita angkat. Okey, ikan kita dah siap.